Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan sahabat sub sekalian. Jumpa lagi di channel Kedai Fire Paud. Di kesempatan sore hari ini, seperti biasa, saya akan mengabarkan tentang update koleksi baru, yaitu di file modul ajar untuk minggu yang ke-29 sampai dengan 30. Nah, seperti apa isinya? Silakan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Namun seperti biasa, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa untuk modul ajar yang saya susun ini belum tentu benar, silahkan direvisi dan disempurnakan. Dan untuk mendapatkan filenya Bapak Ibu, untuk teman-teman yang merupakan anggota grup WA maupun pelanggan kedai Drive, silahkan download gratis. Untuk teman-teman yang di grup sudah saya share ya, silahkan di download saja dan silahkan direvisi, disesuaikan dengan keinginan di lembaganya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang non anggota grup, bisa bergabung menjadi anggota grup untuk mendapatkan file-file gratis, kemudian juga bisa berlangganan di kedai Drive atau memesan. Baik, langsung saja kita cek filenya seperti apa. Nah, sekarang kita buka di minggu yang ke-29. Seperti biasa, kalau saya membuat modul ajar atau mengarang modul ajar, itu ada identitas umum, kemudian minggu ke-29 hari 1 sampai dengan hari ke-5. Sekarang kita di minggu ke-29 kita buka identitas umumnya. Kemudian seperti ini ya, kita kecilkan saja biar mudah melihatnya. Seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini modul umumnya, kemudian kita tutup lagi. Kita buka di hari yang pertama. Di hari yang pertama. Kemudian kita buka di hari yang kedua. Seperti ini di hari yang kedua. Kemudian di hari yang ketiga. Ya, seperti ini untuk hari yang ketiga. Kemudian di hari yang keempat. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut di hari yang kelima atau hari yang terakhir di minggu ke-29 seperti ini. Nah, kemudian kita buka di minggu yang ke-30 ya, dengan tema budaya negeriku. Di sini seperti biasa ada identitas umum, kemudian ada hari pertama, pakaian adat, rumah adat, tarian adat daerah, permainan musik tradisional, kemudian permainan tradisional. Kita buka di identitas umum dulu. Nah, seperti ini ya identitas umumnya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita tutup, kita buka di hari yang pertama. Ya, seperti ini. Ini Bapak Ibu, saya agak sedikit cepat ya, karena kalau lama-lama nanti durasinya habis ya. Oke, terbatas jadi Bapak Ibu seperti ini saja ya. Penampakannya. Kemudian di hari yang kedua kita buka. Oke, di hari yang kedua ini. Oke, oh terlalu kecil. Oke, tiga ya, seperti ini Bapak Ibu isinya. Oke, kemudian di hari yang ketiga, tarian adat. Oke, seperti ini. Kemudian yang hari keempat di minggu ke-30 seperti ini. Dan yang terakhir adalah hari kelima Bapak Ibu, ini hari kelima ya, bukan hari keempat, hari kelima. Hari kelima permainan tradisional. Oke. Tentu di hari kelima ini hari yang rame ya, karena di hari yang kelima berkaitan dengan permainan tradisional, Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan bermain di luar lapangan, di luar lapangan, di luar kelas gitu ya. Nah, itulah Bapak Ibu ya yang bisa saya infokan teman-teman ya. Jadi silahkan di download, sudah saya bagikan, sudah saya share, silahkan diedit, disempurnakan ya. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan tambahkan, kalau ada yang di mau dikurangi silahkan juga, silahkan diedit Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang pengen mendapatkan file ini. Silahkan bisa bergabung di grup maupun langganan kedai Drive atau bisa memesan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.